Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Baitinis Marba. Di video kali ini aku akan share ke kalian teknik dasar merajut, cara membuat magic ring dan chain ring. Jika kalian suka, please like, comment, and subscribe ya. Gratis tanpa bayar. Dan kalian akan menerima banyak tutorial rajut dari Arba Cross C setiap hari Rabu dan Ahad. Mari belajar rajut bersama. Cara membuat lingkaran awal dalam merajut itu ada dua macam cara. Yang pertama menggunakan tusuk rantai dan yang kedua itu menggunakan magic ring. Ini yang pertama menggunakan tusuk rantai. Yang pertama kita bikin 5 rantai. Setelah itu kita slip stitch di rantai yang pertama. Sehingga itu nanti berbentuk lingkaran. Setelah itu kita bikin 3 rantai untuk membuat awalan double crochet. Kalau udah, kita bikin 12 double crochet di lingkaran rantai yang kita buat tadi. Nah, kalian bisa lihat pola yang ada di atas sebelah kiri ini. Ini polanya itu aku bikin rantai 5, 12 double crochet sehingga nanti berbentuk lingkaran. Itu terserah kalian polanya itu. Kalian misalkan mau bikin tas, polanya itu nggak harus sama seperti yang aku buat ini ya. Ini contoh aja buat kalian tahu gimana cara membuat lingkaran awal dalam merajut. Kalau udah 12 double crochet, lalu kita slip stitch di double crochet yang pertama. Letakkan benang di jari telunjuk, bentuk menjadi silang sehingga benang melingkar di jari telunjuk kalian. Pastikan posisi benang pendek itu ada di bawah. Lalu masukkan hakpen ke dalam lingkaran untuk mengambil benang panjang. Lalu kita putar seperti ini, lalu kita ambil benang untuk membuat slip knot. Ini udah jadi slip knotnya, lalu kita keluarkan lingkaran dari jari telunjuk kita. Lalu kita bikin 3 rantai untuk membuat awalan double crochet. Setelah itu kita bikin 12 double crochet di magic ring. Benang pendeknya itu kita ikut rajutkan saat kita membuat double crochet ya teman-teman. Kalau udah 12 double crochet, lalu kita tarik benang pendek. Kita tarik benang pendeknya ini sampai berbentuk lingkaran. Sampai tidak ada lubang di tengah. Kita tarik benar-benar kencang. Seperti ini. Lalu kita slip stitch di double crochet yang pertama. Double crochet yang pertama. Lalu kita slip stitch.
Nah, ini lingkaran awal menggunakan magic ring. Gampang kan, teman-teman? Nah, itu tadi cara membuat magic ring dan chain ring. Kalau aku lebih suka yang magic ring. Kalau kalian lebih suka yang mana nih? Semoga video aku ini bermanfaat buat kalian ya, teman-teman. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.